guys, dan kembali lagi sama gue di channel Nathanael Setiawan. Yeay. Dan ya, di video kali ini gue bakal lanjutin lagi game Dark Riddle-nya. Dan ya, di video sebelumnya gue masih bingung gimana cara masuk dalam rumahnya om-om itu loh. Karena gue setiap masuk dikejar mulu sama om-omnya. Jadi ya, kemungkinan ini gue agak tahu kemungkinan karena gue udah lihat guide sedikit doang ya. Gimana gue nggak tahu ya ada caranya buat masuk dalam rumahnya si om-om itu. Sedangkan pas gue dimasuk dalam game yang sebelum lihat guide, nggak ada ruangan yang gue masukin sama sekali. Gue cuma bisa dikejar-kejar doang dan selesai mati ya. Dan ya, gue udah lihat sedikit dan maaf banget kalau gue udah tahu dan gue lihat guys. Mohon maaf. Oke, kita langsung aja continue. Nah, gimana guide-nya? Nah, gue udah lihat sedikit aja. Sedikit doang. Karena gue gak mau spoiler banget. Nah, kita ambil dulu. Kita ambil. Kita taruh, kita lompat. Nah, kita kan kejar nih. Halo, ini om. Nah, kita ajak muter-muter si omnya dulu. Sebentar. Sini om. Sini om. Lu udah berani banget, om. Udah berangkat banget lu. Berani banget lu, LL. Ini sini om. Nah, gua udah langsung lari. Nah, lu kan. Nah, udah kan. Nah, saatnya gua untuk masuk. Dan ambil Coca-Cola, jangan lupa. Untuk buka ini. Oke, apakah omnya sudah datang ke sini? Oh ya. Sini om. Kemana om? Kita. Sorry ya guys, agak muter-muter. Sini om. Oke, jangan terlalu ini. Jangan terlalu sombong dulu. Sabar. Oke, kita lari aja langsung. Fokus ke depan. Nah, sudah. Dan kita ambil kuncinya dulu untuk membuka pagar. Sebentar. Iya. Oh, ini. Oke. Buka kunci. Oh ya, kuncinya udah ada di gua. Coba lo. Kenapa gua baru tahu? Nah, kita buka. Open sesame. Boom. Oke, kita lihat dulu omnya di mana. Oke, om sini om. Kita ajak muter-muter dulu sebentar. Agak susah ini buat masuk ke rumahnya. Sini om. Nah, gue udah lari banget. Dah, lari aja. Come on, tinggalin. Kali kita harus ke ini, loteng dulu. Wih, masih kejar loh. Serius? Really? Atau ngebug nih? Gak ada kok. Oke, kita langsung aja ya. Aduh, salah. Ambil. Buka. Kemana. Itu di belakang kok. Oke, sebentar. Nah, ini kan ada kunci. Nah, pintunya kan tutup semua. Nah, gimana caranya? Kita harus naik ke loteng. Nah, dan kita harus ke sini nih. Singit gue di sini. Dan gue harus di sini. Gimana gue tahu coba? Oke, kita. Aduh, salah. Omnya nggak kesini kan? Please omnya jangan kesini dong, please. Nah. Oke, kita tunggu dulu biar kayunya hilang. Nah, dah. Aduh, semoga dia nggak tahu ya. Please. Oke, kita ambil dulu ada batu ini. Jangan-jangan omnya tahu nih. Oke, sebentar. Kita buka. Oke, belum ada kunci. Kita buka. Buka. Oke, nggak ada apa-apa. Nah, gimana gue mau tahu coba. Nah, kita buka. Dan, voila. Ini adalah ruangan yang baru. Hah, gimana gue mau tahu coba. Kalau gue nggak lihat guide. Oke, kita. Coba bisa support. Nggak bisa. Lock. Bisa diambil. Nggak ada. Oke. Oh, sini nih kuncinya nih. Nah. Salah.
Ambil, ambil, ambil. Nah, sekarang kita harus datang apa? Datang apa? Please enggak dong. Nah, sip. Kuncinya itu buat apa? Sebentar. Lock. Coba yang ini bisa enggak? Enggak bisa. Yang ini? Enggak bisa juga. Nah. Gue cuman sampai dia di sini doang. Gue enggak tahu kelanjutannya sampai mana. Oke, kayaknya udah semua. Jadi harusnya sih kita harus keluar sih. Soalnya di sini enggak ada ya. Ingat-ingat nih. Dua pintu ini enggak bisa dibuka. Tiga pintu dan satu lemari ini. Enggak bisa dibuka, jadi kita harus keluar dulu. Oke, yang penting gua tahu di situ. Nah, sini juga belum bisa. Sebentar. Kita harus ajak omnya pergi dulu. Om. Om sini, Om. Mana? Atau kunci ini buat di belakang ya? Gue juga belum tahu sih. Tapi harusnya sih ini buat pakainya card ya. Kunci card ya. Iya tuh. Unit gold card. Nah, sedangkan gold card-nya itu di mana? Oh iya. Satu info lagi. Ternyata alarm ini bisa kita ambil. Nih, lihat ya. Nah, kalau kita nggak ambil kan berisiknya minta ampun tuh. Gak bisa buka juga, coba kita buka. Open the copper lock. Copper lock di mana lagi? Hello, copper lock di mana? Help. Sebentar, sebentar. Oh, copper lock atau yang di sini ya? Coba coba. Kita coba ya, coba ya. Coba-coba nih. Sebentar. Yang ini apa? Oh iya. Seharusnya iya. Tuh, kan bener. Open. Dapat kunci apa lagi? Oke, sebentar. Kita dapat kunci apa? Ini seharusnya di atas ya. Kalau nggak salah ingat di atas nih. Oke, coba kita ke atas. Dan ada om-omnya. Sebentar. Gua naik dulu ke loteng. Biar omnya hilang dulu, sebentar. Gua pancing lagi biar lebih aman. Om, sini Om. Halo. Omnya di luar apa? Oh, di luar. Nah, kan di luar. Oke, Om, sini Om. Oke. Kemungkinan di atas ya. Soalnya tadi gue lihat sih. Nah, ini nih. Coba-coba ya. Nah, bagus. Nice. Oke, ada apakah ini? Ada baterai lagi. Kita ambil. Nah, kita ambil. Ada apa lagi? Oh, ini ada kunci emas. Very full. Aduh, gua harus taruh apa nih? Trap deh. Aduh, salah. Aduh, nyaris. Sebentar. Kita taruh trapnya. Ini kita ambil kuncinya dulu. Ini kan ruangan di atas. Nah. Aduh. Aduh, ini nih bunyi nih. Kok bisa bunyi ya? Ini loh. Oke, dua dapet gold. Sebentar. Gold card itu bukan gold card, sorry. Gold key itu di mana ya? Di lantai 2 kalau enggak salah ingat ya. Lantai 2 atau lantai 1? Soalnya yang lain itu pakai key card semua. Coba deh. Udah ke lantai 2. Kita cari omnya dulu. Oke. Omnya ada di dalam tuh. Udah ada di atas sedikit. Kita buka. Lock. Kita coba. Sebentar ya. Kita taruh kita taruh dulu barang-barang kita di rumah dulu ya. Biar agak aman nih. Taruh di rumah aja. Ini kunci pagar kita drop. Baterai 2 kita drop juga. Kunci kan ada 3 nih. Aman lah ya, jangan pergi kemana-mana loh. Oke, oke. Sekarang kita saatnya untuk masuk ke rumahnya Om. Oke, si Omnya datang. Kemana Om? Jangan sampai stuck. Stuck bahaya. Oke, kita langsung lari aja. Maksudnya sih harus langsung udah hilang. Ya, sebentar hilang ya.
Langsung masuk aja ke rumahnya tanpa basa-basi, langsung. Come on, come on. Aduh, dianya udah datang lagi. Sebentar. Gold, gold, kal, gold, gold. Nah, bukan. Ini nih, mungkin ini nih. Coba. Open. Nah, ini ruangannya tadi. Gold. Kok nggak bisa? Oh, ini gold nih, gold, gold. Nah, mantap. Buka. Yeay, kita cuma bolak-balik doang ternyata. Iya. Nah, ini lock. Kelok. Nah, dipakainya apa dong? Sebentar. Gue soalnya gak nemuin apa-apa lagi. Ini yang kelok ya? Bentar ya. Coba kita pakai kunci yang ini silver aja. Aduh, gak kena lagi. Sebentar. Apa sih om? Sebentar. Kita ada yang lebih dulu. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya di mana? Ayo, aduh, stuck. Kunci-kunci. Nah, kuncinya kita ambil lagi, barangkali masih berguna. Nah, ini yang kelok nih. Ya, benar banget. Ini kita buka. Aduh, omnya kesini. Aduh. Aduh. Ya, ya aku kaget. Ya, depan mata gua dong. Aduh, kaget. Eh, harusnya jangan buka dulu ya. Aduh, sumpah, sumpah. Depan mata gua. Om, sini om. Kita harus cari keycardnya sama kode buat di bawah. Oke, yang lainnya soalnya di pagar besi semua. Oke, lewasin aja, biar cepet. Nah, harusnya sih udah kebuka ya. Atau ini belum ya? Oh ya udah. Oh ya. Oh ini mah yang tadi. Nggak ada pintu lain. Find the lock that the new key open. Sebentar, sebentar. Ini nih. Coba kita. Aduh, gimana lagi? Aduh, omnya ganggu banget. Aduh, aduh, aduh. Oh ya, kalau salah satu lagi. Kita bisa bunuh omnya, cuman bisa. Boom, 5 detik, 5 detik. Ih, 5 detik doang loh. 5 detik doang. Kalau pistol, kalau nggak salah ingat, bisa sampai 15 detik, tapi. Oke, kita cari-cari. Oke, dapat apa? Ini ada apa-apa lagi apa? Apa sih ini? Ini kok gak bisa diambil? Bentar, masa gak ada apa-apa lagi? You need find missing please. Gimana cara ngesainnya? Sebentar, kita ambil dulu. Hei, gak bisa diambil. Bisa dong, harusnya bisa. Aduh. Kenapa sih? Coba kita dropin ya. Soalnya gak ada kunci lagi. Oke. Oh kita. Oh ini nih. Salah. Sebentar. Oke. Kita ambil. Ini juga masih butuh ini. Bentar ya. Aduh. Aduh. Cara mengambilnya. Nah. Find look. The look that the new key open. Ini bisa juga. Find the lock that the new key open. Oh ini. Ya astaga. Gue lupa buka yang ini dong. Nah keycard nih. Oh bukan pistol. Nice. Tapi cuma 15 detik gimana dong. Sama aja bohong. Ruangan yang belum gua cek sebelah sini ya? Ya, belum gua cek di sebelah situ. Sebentar. Apa benar yang ini belum dibuka? Oke, ini nih. Iya, ini masih lock. Oke, gua harus ngapain sebenarnya? Gua udah selesai misinya semua. Gua juga udah dapat pistol.
dan gue harus kemana? Harusnya sih ke sini nih. Sini. Tapi belum dapat tiket. Cara dapetnya gimana? Oke, kita tembak ya. Coba tembak omnya ya. Oh, langsung tekan aja nih. Om. Om. Mana omnya? Coba kita cek di belakang. Ya kayaknya ada deh dari belakang. Oh iya nih ada nih. Om. Ini om, gue tembak ya om. Pip. Nah. Oh ya. Dapat. Oke. Ah, no baterai. Oh, baterai buat ini. Ya, yeah, I see. Oke, gue udah paham sedikit nih. Nah, kickcardnya itu buat... Sebentar. Omnya datang. Sebentar. Gue belum change ini yang ini. Sebentar. Baterai gue di rumah misalnya. Ngestuck ya om? Ya enggak dong. Gue kira stuck. Oke, kita ajak muter-muter dulu. Sebentar. Sini om. Ayo om. Ih, deket banget. Oke. Oke, saatnya gue lari untuk nih. Sebentar. Oke, kita buka. Let's go. Nah, kita bisa buka nih yang ini nih. Bisa nih. Oh, salah. Kita buka. Nice. Ini dia. Sebentar. Ada omnya sama salahnya. Oke, kita. Sneaky. Oh, crowbar. Nice, dapet crowbar. Oh, udah pedang-pedang juga. Sebentar. Salah. Ambilnya lampu lagi. Ini dapat pedang juga. Tapi nggak bisa buat apa-apa. Oh, teropong. Nah, apa ini? Gue lupa namanya apa. Sebentar. Ini juga bisa diambil nggak ya? Handphone juga bisa diambil. Nggak bisa. Ya, nggak bisa diambil. Ini juga sambil juga nggak bisa. Nggak bisa. Teropong harusnya sih bisa ya. Oke. Terus kita harus ngapain di sini? Get the smartphone with code. Nah. Atuh, apa sih? Yang bisa diambil masalahnya. Coba kita taruh drop 1. Terus kita ambil. Atuh, salah. Apa ambilnya ini pula? Nah, 1471. Tapi. Ya loh. Ya kena. Ha, tidak. No. Aduh, gua enggak tahu kalau ada di situ. Oke. Apa barang-barang gua masih di gua? Ya, handphonenya enggak ada. Tapi, yah, baterainya hilang. Oh, enggak bisa ternyata, guys. Oh, berarti kalau setiap gua mati itu itemnya itu nggak tahu itemnya bisa hilang atau enggak. Kayaknya sih hilang ya. Nah, so jadi untuk mission selanjutnya kita harus buka kode, kunci kodenya yang ada di ruangan tengah, dan gua kodenya itu 1471 ya. Jangan sampai ingat El, jangan sampai lupa, gue soalnya agak lupa nih. 1471 nanti gue catet, dan gue bakalan lanjutin untuk gamenya di next videonya aja ya. Jadi gue, karena ini semua karena guide ya, tapi gue sumpah lihat guide-nya cuman sampai di ruangan yang ini, yang baru aja yang tadi, yang gue pecahin kacanya. Dari lewat loteng terus jatuh. Dan itu aja, sumpah gue gak liatin sampai full. Jadi kemungkinan di esok hari mungkin sudah ending atau apa, gue juga belum tahu.
sepertinya sih udah selesai ya, hampir selesai. Karena pintu yang dikunci udah semua, tinggal rumah yang di belakang yang masih harus pakai golden card sama di mana lagi berarti? Kode sama di ruangan. Kayaknya cuma dua doang deh. Kayaknya cuma dua doang. Jadi cuma pintu kode sama pintu gold card. Jadi, akhirnya kita bisa nemuin kodenya. Kode pintu udah gue bukain semua, sudah full. Jadi ya, thank you buat kalian yang udah nonton sampai habis video kali ini, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Pastinya bakalan gue lanjutin ini sedikit lagi dan pasti ending. Dan end, bye bye, sampai jumpa.